Lapangan outdoor Persija Jakarta di Depok selesai 3 bulan lagi. Bertensi tinggi, laga Persija Jakarta versus Persib Bandung bakal digelar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selama laga lanjutan Liga 1 2022-2023 ditunda, manajemen Persija Jakarta memanfaatkan momen tersebut untuk menggarap program pembangunan training camp yang terletak di Nirwana Park Bojongsari, Depok, Jawa Barat. Fasilitas unggulan Persija Jakarta itu kini terus menampakkan progresnya, terlebih di lapangan outdoor yang diklaim selesai dalam waktu 3 bulan lagi. Sekarang kami fokus dalam pembangunan kamar mandi, musola, dan locker room. Sebab, ketiga ruangan ini menyambung satu sama lain. Pembangunan lainnya adalah kami sedang mengerjakan ruangan pelatih, ruangan fisioterapi, ucap Dasril dikutip dari laman resmi klub, Kamis tanggal 13 Oktober tahun 2022. Untuk lapangan baru ini mempunyai ukuran 120x75 meter dan menggunakan rumput Zoysia japonica, tahapan penanaman rumput sudah selesai. Kini butuh 3 bulan lagi untuk penguatan akar rumputnya, setelah itu baru bisa dipakai, pungkasnya. Sementara, FIFA meminta pertandingan Liga 1 2022-2023 digelar maksimal pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dalam rumusan itu, nantinya pertandingan yang bertensi tinggi akan digelar sore hari. Dalam suratnya, FIFA meminta pertandingan Liga 1 2022-2023 digelar maksimal pukul 17 waktu Indonesia Barat. Salah satu laga yang bertensi tinggi adalah Persib Bandung versus Persija Jakarta.